di mana sahabat kuno bisa menjual uang tersebut kepada kita. Sahabat kuno juga bisa. Halo, kembali lagi di Kabar Kuno. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan sahabat kuno yang banyak sekali bertanya tentang uang kuno yang sedang dicari kolektor. Di sini ada beberapa album uang kuno, termasuk katalog uang kertas Nusantara mulai dari zaman VOC sampai tahun 1995. Kita mulai dari album yang ini. Nah, ini album uang kuno ya sahabat. Jadi begini album uang kuno, dalamnya terdapat plastik tebal yang cukup tebal menurut saya. Nah, yang di antara jepitan plastik itu bisa disisipi uang kertas seperti ini. Ini sangat cocok digunakan untuk koleksi pribadi. Menanggapi pertanyaan para subscriber Kabar Kuno mengenai uang kuno yang dicari kolektor, menurut kami kuno relatif ya. Contohnya jika ada anak SD atau yang saat ini sedang SMP bertanya uang kuno, maka bagi mereka uang seperti ini pun kuno. Uang seperti ini pun kuno karena mereka sempat memenangi zaman di mana uang emisi ini beredar. Tapi bagi kita para kolektor uang kuno atau para pecinta uang kuno, para pelaku numismatik yang usianya sudah 25 sampai 30, maka uang-uang seperti ini sudah tidak bisa, menurut saya sudah tidak bisa dikatakan kuno ya, hanya bisa disebut uang lama saja karena uang ini dulu pernah kita menggunakannya. Mungkin uang-uang seperti ini bagi sahabat kuno yang usianya 25 ke atas, uang-uang seperti ini bisa dikatakan kuno. Tapi beda lagi buat bapak-bapak para kolektor uang kuno, uang seperti ini pun mungkin juga dianggap uang lama. Lantas, mana saja uang kuno yang sedang cari kolektor? Sebenarnya para kolektor mencari semua uang kuno, terlebih jika kolektor tersebut belum mempunyai uang kuno tersebut atau belum masuk ke koleksi pribadi masing-masing. Seperti ini pun akan dicari para kolektor jika para kolektor belum mempunyai uang seperti ini. Padahal ini hanya uang kemarin saja ya, yang mungkin uang ini juga masih berlaku di beberapa tempat ya. Uang tahun emisi 1992 pun juga bisa dikatakan uang yang dicari kolektor. Tapi biasanya kalau uang-uang seperti ini, para kolektor mencari uang yang masih grass atau UNC ya, kalau dalam istilah numismatik, atau uncirculated atau yang belum pernah beredar. Terlebih jika ada yang kepokan, masih tersegel BI contohnya. Karena uang-uang seperti ini masih sangat mudah ditemukan dengan kondisi yang segel, bukan termasuk uang yang sangat langka dalam dunia numismatik Indonesia. Uang 20.000 cendrawasih ini saat ini juga sedang dicari para kolektor ya. Banyak kolektor yang berlomba mendapatkan uang ini. Kalau saya menyukai uang ini karena gambarnya yang sangat estetik ya, warna kalem yang kontras sekali dengan warna cendrawasih yang merah merona, membuat saya mencintai uang ini ya. Kuno, jika ada uang-uang seperti ini bisa menghubungi kami. Tulis di kolom komentar uang apa yang sahabat kuno punya, maka akan kami balas walaupun kami tidak mencari uang tersebut. Kami membalas hanya untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan sahabat kuno agar mengerti status uang yang kalian miliki, walaupun uang tersebut masih murah. Jika uang tersebut sudah mahal, maka kita akan berikan link jual beli uang kuno, di mana sahabat kuno bisa menjual uang tersebut kepada kita. Sahabat kuno juga bisa membeli uang-uang ini kepada kita. Kita ada platform Shopee, Bukalapak. Di sana stoknya lebih banyak ya, tidak seperti di sini yang hanya kita gunakan memenuhi koleksi pribadi. Dan di Shopee pun juga lebih lengkap, mulai uang kuno yang murah sampai uang kuno yang mahal. Ini uang kuno saya Sudirman, sahabat kuno. Jadi uang Sudirman ini
mulai dari 1 rupiah sampai 10 rupiah, semuanya bergambarkan Jenderal Sudirman. Bacaannya yakni 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000 rupiah, semuanya bergambarkan Jenderal Sudirman. Dengan gambar belakang yaitu gambar bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Termasuk uang Soekarno, itu juga sama seperti sebelumnya uang Jenderal Sudirman, juga mempunyai seri Soekarno. Mulai dari 1 rupiah, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000. Persis dengan gambar dengan uang seri Sudirman pecahannya. Seri pekerja juga sama pecahannya. Jadi uang dulu ada pecahan 2,5 ya, yang jika yang bisa dibilang sangat ganjil ya. Tadi gambarnya pun tidak kalah menarik dengan pecahan uang sekarang. Oke, sekali lagi jika sahabat kuno mempunyai uang-uang seperti ini, ini kita sedang mencari uang seperti ini, sedang kita cari, sahabat kuno bisa menginformasikan di kolom komentar apa saja uang yang sahabat kuno miliki, bisa diinformasikan di kolom komentar. Barangkali ada sahabat lainnya yang sedang menyimak video ini dan melihat komentar teman-teman dan sedang mencari uang seperti yang Anda tulis di kolom komentar. Barangkali rezeki ya. Tapi ingat, jika transaksi mohon berhati-hati, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Dan sekali lagi, jika sahabat kuno menginginkan uang-uang seperti ini, bisa juga tulis di kolom komentar, akan kita belikan link jual uang kuno. Termasuk jika ingin menjual, akan kita belikan link tempat menjual kepada kami. Jadi kami benar-benar mencari uang kuno yang sedang kami cari, dan juga menjual uang kuno yang menurut kami stok di tempat kami sudah berlebihan untuk dikoleksi. Sampai sini saja, masih banyak sekali uang-uang kuno, termasuk uang kuno zaman jajahan Jepang, yakni uang kuno Nippon, kemudian uang kuno zaman jajahan Hindia Belanda, termasuk koin-koin VOC. Simak terus sahabat kuno untuk dapat informasi terupdate mengenai uang kertas, uang koin, dan benda terkaitnya beserta harganya. Selamat menikmati.